gimana? Ini yang kenapa saya bapak, bapak yang di belakang? Ya? Social distancing. Iya, social distancing. Satu meter, satu meter. Tapi Fen, yes. Semua suruh jaga jarak. Saya kancing baju pun jaga jarak. Udah mulai agak menjauh ya. Menjauh di rumah kan itu. Iya. Ini juga ini tadinya panjang loh ini. Kalau itu sama dong. Nyangkut di sini. Kurus kayaknya. Kalau saya melar. Itu kan karena di rumah saja. Itu karena, tapi itu bahagia kan artinya. Iya lupa ya ada sebenarnya yang perlu dicek tuh berapa kenaikan persennya. Itu berat badan ya. Seluruh Indonesia kayaknya mengalami deh. Ayo mbak, jangan bohong. Yang di rumah. Oke, ini kalau yang dua ini sih dia mah asik. Susah buat jaga jarak nih calon pengantin ya kan. Tapi walaupun jaga jarak, kita bisa tanya-tanya jawab dengan jujur ya. Diri di sana, di sini. Jujur silakan, Bro. Apakah pertanyaan saya ini merupakan fitnah atau fakta? Aduh. Ngomongnya jauh loh. Ini pertanyaan buat Mbak Nia ya. Belum. Buat saya yang pertama adalah untuk calon pengantin Talita. Kok aku? Makanya Aldi tadi. Jawab dengan jujur, Talita. Kamu dulu deh. Bahwa postingan video TikTok kamu itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada postingan foto kamu bareng suami. Sampai-sampai suami kamu ditanyain sama netizen, suaminya mana sih kok gak ikut main TikTok? Maksudnya lebih banyak postingan TikTok daripada posting sama suami gitu kan? Iya. Fakta-fakta. Emang lebih banyak itu? Iya. Suami komen apa? Santai aja. Dia gak pernah kamu ajak TikTok kan? Gak mau. Pernah. Tapi yang cuman yang tangan-tangan doang gitu. Terus? Udah. Oh, tapi dia abis itu apa? Kok komennya kalau lihat kan dia cuman kayak gila bini gue iya. Gitu. Gitu doang gila nih bini gue. Oke. Okay. Masak. Enggak tata TikTokan. Tapi dia seneng kan aku happy. Gitu. Iya, benar. Orang Talita lagi bobo juga TikTokan. Iya. Ya itu tadi kan banyak tuh adegan-adegan ranjang dia lagi dubbing ya kan. Aldi Tahir dan ketawa-ketawa kamu fitnah atau fakta. Lu lebih enggak enak nih harusnya ya. Kamu itu sebenarnya karena pilkada aja makanya kamu itu ngebet cari istri. Makanya kemarin sempat mau rujuk. Ditolak ya udahlah cari yang lain. Pokoknya sebelum pilkada harus udah ada pasangan. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Oh gitu? Ya karena emang ibadah kan nikah kan. Ada atau gak ada pilkada tetap harus nikah. Oh gitu. Iya, kok gak anyep? Ya berarti fitnah dong, bukan karena pilkada. Oh pertanyaannya begitu, iya. Ya berarti fitnah. Oh iya. Lu ngerti gak pertanyaannya sih? Lemes juga hampir. Namanya juga deg-degan. Fitnah itu lebih kejam dari fitness. Sabar ya sayang. Hampir aja si Billy gini. Ya. Oh jadi alasannya itu mau menikah dengan gini. Ya. Untung aku lurusin Billy ya. Untung acaranya live. Mbak Nia dan Niati fitnah atau fakta? Ya. Bahwa Mbak Nia itu pernah minta dikenalin sama temen ke ya adalah kenalan-kenalan gitu ya. Tetapi setelah temen kamu cari seseorang yang bisa dikenalin ke kamu, malah Mbak Nia-nya yang gak datang. Fitnah atau fakta? Apa ya? Kalau gak datang emang susah iya. Yang nanya-nya susah bingung. Tapi saya gak pernah minta kenalin, tapi teman itu mau mengenalin. Memperkenalkan biar ya saya ada pasang gitu. Tapi begitu saya udah iya, kebetulan ada satu dan lain hal saya gak bisa. Oh gitu. Tapi berarti kalau besok boleh jalan-jalan lagi kita kita jalan-jalan aja berdebaran. Oh, enggak usah ada orang lain lagi. Kita aja. Bapak ini tahu aja ya. Yoi. Oke, Talita lagi. Oke, Kak Ros. Tegang ya kalau misalnya jawab jujur ini ya. Oh, teman curhat kamu itu adalah Tia Aristia. Tapi kalau kalian ketemu pasti ribut banget. Siapa? Gimana? Kamu kan teman curhat kamu salah satunya Tia Aristia. Kalau kalian ketemu tuh rame banget ya ngobrolnya. Dan yang paling sering dibahas di antara kalian berdua adalah mengenai mantan-mantan kalian. Tunggu.